Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung ke masuk ke konten. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Episode kali ini Juragan Niko akan mengamati jenis kelinci rex ya. Yang kebetulan ada kelinci rex di sini yang beranak 8. Kita akan lihat-lihat ya. Jadi kelinci ini awal mulanya itu saya beli itu usia 5 bulan 6 bulanan ya. Itu beli di Piungan. Kebetulan warnanya itu Harley Quinn ya. Jadi Harley Quinn black and white ya. Jadi ada Harley Quinn yang warnanya itu apa namanya? Warnanya itu ada yang kuning, hitam, putih. Sedangkan ini Harley Quinn-nya hanya dua warna ya, putih dan hitam. Oke, kita lihat di sini. Ada si Harley Quinn. Jadi dia kebetulan tanggal 2 ya. Jadi HP-nya itu tanggal 2, sekarang udah hari ke 6 ya. Tanggal 6 itu berarti hari ke 4. Lihat jenis kelinci rex yang beranaknya 8. Loh kok bisa 8 ekor? Ya itu ada beberapa faktor, dari faktor genetik yang pertama. Faktor genetik itu juga menunjang ya. Ada faktor gen, lalu ada faktor pakan juga, ada faktor hijauan, tingkat stres juga, lalu kenyamanan dari kelinci. Nah, ini kelincinya namanya Emong, dia itu kelahiran 2 April 2021, sekarang April udah hampir setahun umurnya ya. Cuman ini udah peranakan kedua, kebetulan dia kawin tanggal 1 bulan 3 lalu beranak tanggal 2 bulan 4. Loh kok bisa melesat 1 hari atau 2 hari? Itu karena ternyata ketika peranakan banyak itu biasanya lebih HP-nya lebih mundur, jadi lebih lama ya. Ini kita lihat. Wah, emang ya, ya. Oke, izin buat lihat anakannya ya. Ya, bukannya anakannya 1, 2, 3, wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ekor. Pasukan kegelapan dan pasukan terang ya, ada 4-4 ya, jadi 8 ekor, yang 4 black, yang 4 white ya, sesuai dengan warnanya ya. Ini yang black and white. Jadi si emang ini dia pakannya ya berupa pelet ya. Jadi pelet ya, azulafit tentunya ya, pelet azulafit ya. Ini bisa buat untuk kelinci ya juga. Ini kebetulan dia berumur setahun, peranakan kedua. Untuk bobot sendiri dia nggak sampai 3 kilo, cuman peranakan bisa banyak ya. Ya, kenapa bisa? Karena ini ya, kebersihan kandang juga sering saya bersihkan. Ini kebetulan ini bolong-bolong ini. Ini karena ini beringas ya. Biasanya nafsu makannya tinggi ketika dia hamil. Kelinci hamil itu nafsu makannya tinggi ya. Jadi sobat-sobat kelinci, itu saran saya memberi makannya jangan hanya segini. Biasanya satu-satu ini, wah kasihan, ini aja lebih dari 3 cepuk ini, kayak 300 gram. Ya, mengapa kok banyak-banyak? Itu agar kelinci tidak mudah stres ya. Jadi ini saling berkaitan sobat-sobat kelinci. Jadi kelinci yang baru hamil itu sering dilus-lus juga ya. Itu juga untuk sering-sering diberi pakan juga ya. Pakannya pun jangan hanya 100 gram, 200 gram. Berilah 300 gram. Atau kalau terlalu banyak 250 gram ya. Jadi harus penuh. Kita ada peternak yang penuh, masihnya langsung penuh biar ini tonjol ya, istilahnya itu biar mantep. Itu tidak apa-apa. Lalu hijauan jangan lupa ya. Nah, ini hijauan. Ambil hijauan dulu. Di hijauannya banyak kebetulan di sini. Ya, ini. Ini indigo vera, ini hijauan yang bagus buat kelinci ya. Ambil segini. Ini sehari segini aja. Kalau untuk indigo vera ini. Nah, ini diberikan langsung ke indikan aja. Tuh. Kita nyari nih, langsung lahap. Jadi ini dia memang pemberian pakannya setiap hari. Indigo vera saya setiap hari
jangan sampai putus ya sobat-sobat kelinci, untuk sobat-sobat kelinci ini. Ya, jadi sih emang ini pemberian pakannya itu kalau pagi hari diberikan 50 gram saja. Lalu kalau sore hari saya berikan 250 sampai 300 gram. Lupa ya Pak, karena dia hamil 8 ekor. Jadi untuk kebutuhan gizinya itu harus sangat-sangat terpenuhi. Kalau kok terlalu banyak juga tidak baik ya. Maksudnya terlalu over ya, sampai setengah kilo sehari itu jangan. Sedangkan kalau kekurangannya juga tidak baik, karena apa? Ya itu. Karena kalau terlalu dikit nanti kelinci mudah stres ya. Kok makannya habis, sedangkan dia harus menyusui setiap hari, setiap saat juga harus ready ya. Nah ini diberikan Indicovera ya, agar tidak stres dan agar kebutuhan dari proteinnya itu yang tinggi itu tercukupi ya. Jadi protein dari Indicovera itu 18%an ya. Ini sangat baik untuk susu indukan ya. Jadi walaupun hanya sepele ya seperti ini ya, ini harus sobat-sobat kelinci harus punya nih di kandang kelinci masing-masing. Nah ini untuk menunjang dari susu ya, untuk susu indukan itu menggunakan Indicovera. Jadi setiap hari saya berikan itu setiap sore ya, pemberian pakannya itu Indicovera dulu. Tadi itu sebenarnya sudah teman saya kasih lagi. Jadi pemberian dikasih hijauan dulu ya, hijauan dulu, setelah hijauan baru diberi pelet. Hijauan saya tidak pernah putus setiap sore. Loh kenapa kok tidak pagi hari? Karena ketika pagi hari itu cenderung ini ya, embun ya. Biasanya embun pagi itu sangat berbahaya bagi kelinci, bisa menyebabkan kembung karena mengandung banyak sekali bakteri di dalam embun ya. Dan juga mengandung air yang juga banyak. Jadi kadang kelinci juga kaget ya. Jadi saya tidak berani untuk memberikan yang namanya hijauan di pagi hari. Jadi pemberian pakannya di sore hari jam 3 sampai jam 5 ya. Terus sekarang itu jam 3 ya. Jadi pemberian pakannya lebih awal. Jadi tidak apa-apa untuk hijauan saya seperti ini, langsung tidak apa-apa untuk Indicovera. Lalu untuk otot juga bisa ya, otot dikeringkan dulu atau di BP itu selama 3 jam ya. Lalu ini dia memang pakannya harus lebih banyak ya. Lalu untuk jagung manis juga bisa sobat-sobat kelinci memberikan jagung manis ya. Lalu untuk jagung manis juga setiap minggu ya, seminggu sekali lah lebih baik. Juga protein, juga bagus, susu indukan, juga berlangsung dari kelinci-kelincinya ini biar utuh ya istilahnya. Lalu sobat-sobat kelinci juga selalu cek untuk selangnya ya. Selangnya harus dicek selalu, ini bunyi. Nah ini. Apa namanya? Hidup ya. Ya, netes. Nah, ini berarti masih berfungsi. Itu juga mempengaruhi. Jadi indukan kelinci kalau minumannya habis biasanya dia akan stres ya. Nah, ini dia kalau minumannya tidak boleh putus ya. Jadi setiap hari, setiap saat harus ready. Saya lebih sarankan untuk nipel paralel. Dia lebih mudah ya, semi otomatis aja, otomatis ya sebenarnya. Otomatis kelinci sudah minum sendiri ya. Jadi tidak perlu kita mengisi setiap hari, hanya mengisi untuk penampungan saja. Jadi ini minumannya sangat otomatis dan lebih baik kalau minumannya diberi jamu juga baik, atau M4 atau Nutrisimba atau merek-merek minuman untuk menunjang ya, menunjang kelinci itu juga ada ya, banyak sekali sobat-sobat kelinci. Mungkin itu sedikit-sedikit tips ya dari Emong ya, si Emong yang beranak 8 ini ya. Seneng ya beranak-beranak. Sobat-sobat kelinci, kalau kelincinya ada 2 ekor beranak 8 ini 16 ekor ya. Bingung nanti sobat-sobat kelinci, bingung itu kasih kandang mana. Saya juga bingung nih kasih mana karena memang kandangnya sudah hampir overload nih. Jadi saya sarankan untuk sobat-sobat kelinci ya, pemberian pakannya tidak boleh putus ya untuk kelinci ini ya. Walaupun dia rex, cuma pemberian makan juga nggak boleh irit-irit sekali ya. Saya menggunakan Azulafi dengan harga 6.800 atau 170.000 per saknya, isi 25 kilo. Itu untuk lokasinya ada di Jogja ya, pabriknya di Jogja. Lalu di sekitar TI juga ada agen-agen, mungkin sobat-sobat kelinci bisa lihat di YouTube saya atau di Facebook saya, di
Facebook Nikolaus Tiaska ya, T-Y ya, Tiaska ya. Mungkin itu tadi ya, sedikit cerita ya, buat kerinci. Jangan lupa ya, lu like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Niko ya. Oke, see you di next episode. Bye.